di rumah. Mimpin cowok kayak itu lagi kan? Iya, Ma. Tapi kayaknya aku lihat mukanya, Ma. Oh, dia tuh ganteng banget. Orang kaya itu jahatan. Lo harus jauh-jauh dari mereka. Jangan mimpin mereka. Mereka itu kayak lintah, lo tau lintah? Suka nyisipin darah orang miskin, bikin sengsara. Ngerti lo? Mars, lupain Bapak. Itu semua udah lewat. Bisa lo lupain Bapak lo? Ma, Intan emang benci sama Bapak. Dan itu sebabnya Intan gak mau inget tentang Bapak. Buat lo enak, Tan. Lo gak pernah lihat bapak lo. Nah, emak. Emak ditinggalin sama bapak lo. Itu waktu lo masih dalam perut emak. Bapak lo itu gak pernah berani nentang mawan orang tuanya. Dia gak pernah punya niat untuk nikahin perempuan miskin kayak emak, Tan. Dia cuma manfaatin emak, Tan. Ma, maafin Intan. Ma, jangan sedih ya. Pokoknya, mulai dari sekarang, Intan gak akan pernah mimpi cowok kayak itu lagi. Bahkan, cowok impian Intan akan diganti jadi tukang nasi goreng aja deh. Lo tuh ada-ada aja sih, Tan. Ngomong-ngomong nasi goreng, baru inget nih, anak-anak asulut kan belum pada makan. Ya ampun, Ma. Intan bener-bener lupa. Mereka belum makan. Ya udah, Intan duluan ya, Ma. Intan! Ya ampun, dia lupa kali itu ya. Dia masih pakai daster. Gawat, masih anak-anak belum makan. Terus buru-buru. Aduh, masih pada tidur lagi. Gege, Budi, Manda, ayo dong semuanya pada bangun. Manda, ini kan masih subuh. Aku masih belum. Kak, udah bikin sarapan loh. Saya mau makan. Kak, mana sarapannya, Kak? Gege udah lapar nih.
JG jangan cemburu pagi-pagi. Nanti gak dikasih rezeki deh sama Allah. Oh iya ya, kamu jadi lupa sih. Mendingan sekarang tanya nih yuk. Bangun tidurku langsung mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Abis mandi ku tolong kainan. Membersihkan tempat tidurku. Udah siapin sarapan untuk kalian. Dan sekarang Kaitan mau kerja. Siap, Kak. Siap, Kaitan. Oke, dadah. Intan, Yani, Intan, Yani, Intan, Yani. Lu ngapain di sini? Aduh, Tan, lu gimana sih? Kita udah telat. Kan lo tahu sendiri, kita harus ngambil koran di tempatnya Bang Togar, baru deh kita anterin ke pelanggan. Lo gimana sih, Tan? Iya, iya, maafin gue. Tapi gue cuma butuh 2 menit aja ya. Gue siap-siap udah mandi, oke? Okay? Yaudah deh. Gimana cowok-cowok mau naksir kalau kerjanya setiap hari cuma ngurusin anak-anak asuhnya terus? Nanti cowok-cowok malah salah sangka lagi. Dipikir Intan tuh udah punya anak beneran. Cowok itu bisa ada dalam mimpi lo terus ya? Gue sendiri juga gak tahu. Tapi kali ini, gue bisa lihat mukanya. Dia tuh ganteng banget. Tapi kenapa? Di dalam mimpi gue, dia dalam bahaya. Koran, koran! Tan, korannya. Oh iya. Aduh! Hei! Kau lempar koran, hati-hati dong! Ya Allah, itu cuma mimpi gue. Lihat, ini punya kalian kan? Iya. Intan, koran lo kena dia. Intan, orangnya ngamuk. Ayo Intan, ayo kita harus kabur, orangnya marah. Ayo Intan, cepetan. Ya, dia kabur. Punya berita gembira banget buat kamu. Apa, Ma? Aku tahu kok. Pasti Mama mau beliin aku mobil baru, kan? Bukan mobil baru, sayang. Tapi penumpangnya yang baru. Penumpang baru? Maksud Mama apa sih? Sayang, hari ini Sandra pulang dari Belanda. Serius, Ma? Iya. Nggak bohong, kan? Enggak. Ma, please dong, Ma. Bilangin sama Tante Vina biar aku aja yang jemput. Soalnya aku udah lama banget nggak ketemu Sandra. Sandra kan sahabat baik aku, Ma. Iya, sayang, Mama tahu. Ya udah, kalau begitu aku siap-siap dulu ya, Ma. Iya, sayang. Enggak apa-apa.
Kalau dia ngeliat ke kita, bisa marah. Nanti kita dimarahin. Ayo, ayo kita kabur. Enggak, Yan. Gue harus ngomong sama dia. Gue yakin, apa yang jadi mimpi gue tuh bisa jadi kenyataan. Jadi yang bahaya. Gue harus ngikutin dia. Lo itu kan yang tadi pagi ngelemparin koran ke kepala gue, kan? Iya, maaf. Tapi aku gak sengaja. Aku bener-bener minta maaf. Apa? Lo bilang lo gak sengaja? Asal lo tahu ya, gara-gara koran lo, kepala gue tuh masih sakit sampai sekarang, tau gak? Enak aja lo bilang lo minta maaf sama gue. Dan dengan santainya lo bilang gak sengaja. Kamu jangan marah dulu. Aku kesini cuma mau ngingetin kamu. Aku dalam bahaya. Lu mau nolongin gue? Oh, atau jangan-jangan lu mau ngancem gue? Kamu jangan salah paham. Aku kesini justru mau nolongin kamu. Aku sering banget lihat kamu di mimpi aku. Kamu tuh dalam bahaya. Kamu harus hati-hati. Lu udah gila ya? Tadi lu bilang lu mau ngingetin gue. Dan barusan lu bilang kalau gue ada di mimpi lo. Sebenarnya yang bener tuh yang mana sih? Udahlah, lu gak usah ngawur deh. Tapi aku... Oh ya, gue ingetin sekali lagi ya. Mulai besok nganterin koran gak usah dilempar-lempar. Apalagi kalau sampai kena kepala gue sekali lagi, gue akan patahin hidung. Ngerti lo? Dasar tukang orang cari perhatian. Katanya mau nemenin aku tiap hari jogging, tapi malah kabur ke luar negeri. Jadinya gimana? Dafa! Oh, baik. Oke, aku janji deh, pokoknya aku pasti nemenin kamu jogging. Aku tunggu ya janjinya. Dafa memang teman yang baik. Ini masalahnya kalau punya teman yang sangat baik. Begitu kita sadar kalau kita mencintai dia, kita nggak berani ngasih tau dia, karena kita takut kehilangan dia. Kamu tau nggak? Waktu aku di Belanda, aku ketemu loh sama teman-teman aku yang dari Indonesia. Terus aku juga ketemu sama... Pacar. Tapi kayaknya menurut aku nggak ada deh laki-laki yang suka sama kamu. Secara kamu itu pemalas. Sisin. Menurut aku sih, mendingan kamu pacaran atau nikah aja sama Bang Jali, itu tukang nasi goreng. Bener, tukang nasi goreng. Jadi setiap hari kamu bisa dibikinin nasi goreng sama dia, karena kamu tuh gak bisa masak. Saya harus tukang nasi goreng. Udah ngacok, pulang ya. Masuk yuk. Oh, kok kamu ngajak aku ke rumah kamu dulu sih? Masih inget nggak waktu kita masih sekolah dulu? Setiap kita pulang sekolah, kau pasti main kesini dulu. Iya, tapi nanti mama aku bisa marah kalau tahu aku nggak langsung pulang ke rumah. Sarjo!
kamu ini gimana sih? Bukannya pulang sama keluyuran. Kalau sampai diculik gimana? Aduh, ampun. Sakit, ampun. Aduh, gila ya. Cubitan kamu masih pedes kayak dulu. Sakit ya? Ampun, iya. Ain. Udah, yuk. Yuk. Wah, ternyata rumah kamu dari dulu sampai sekarang nggak berubah-berubah ya? Ya iyalah, apanya sih harus diubah. Iya, kangen banget nih aku sama rumah ini. Selamat datang, Sandra. Mama, kok ada di sini? Sayang. Sayang, Mama kangen banget sama kamu. Aku juga kangen sama Mama. Sayang, kamu tahu nggak siapa yang nyiapin kejutan ini? Dafa. Makanya dia yang jemput kamu ke bandara. Aduh. Halo sayang, kamu makin cantik banget. Makasih tante. Sandra. Gimana Belanda? Menyenangkan sih om, cuman lebih enak tinggal di negeri sendiri daripada di sana. Nih semua nih gara-gara. Aduh, ampun. Daripada kamu cubitin aku terus, mendingan kamu cerita deh sama aku, oke? Okay? Oke. Okay. Sayang. Enggak. Aduh, mereka itu. Aduh Jeng, aku senang banget lihat mereka bersama-sama lagi kayak gini ya. Iya yeah, Jeng Vin ya, akhirnya setelah sekian lama mereka berpisah, mereka bisa berkumpul bersama lagi. Iya. Dan aku berharap Jeng supaya mereka itu tetap bersama dan bahagia selamanya ya Jeng ya. Iya aku juga. Aduh jatuh di saya, gimana sih? Udah, pokoknya kalau kalian gak bayar kalian keluar. Saya gak mau. Wadih, ada apa nih? Sekarang juga saya mau uang itu. Kalau kalian tidak bisa bayar, kalian harus keluar dari rumah kontrakan saya. Jangan, Bu. Wati, saya belum bisa bayar uang kontrakan, tapi saya janji pasti saya akan bayar. Kasih saya waktu seminggu aja. Sekarang juga saya mau uang itu. Kalau kalian nggak bayar, kalian harus keluar dari rumah kontrakan saya. Ngerti? Jangan. Aduh, tapi Bu, saya belum punya uang. Bu Ati, ini Bu, saya punya uang sedikit. Ambil dulu ya, nanti sisanya saya bayar lagi. Ini Bu. Saya nggak mau kalau bayarnya dicicil kayak gini. Kalau kalian nggak bisa bayar, kalian harus keluar. Ngerti? Bapak, Ibu, tolong perhatiin saya. Perhatiin anak-anak ini. Apa kalian tega? Ninggalin mereka tidur di jalanan. Mereka pasti kedinginan dan kelaparan. Ini gitar yang mereka pakai buat ngamen dulu. Dan sekarang, mereka harus ngamen lagi. Karena ini satu-satunya cara supaya mereka bisa bertahan hidup. Tega banget. Banyak, tapi kami akan berusaha lebih keras. Tapi saya mohon, Ibu terima uang ini. Kalian ambil aja uang ini. Baik, kalian saya beri waktu satu minggu untuk pelunasan rumah kontrakan saya. Tapi ingat ya, kalau kalian nggak bayar, kalian harus keluar. Yeah.
Masya Allah, itu kan jodoh mimpi gue. Berarti dia udah culik. Waktu kita sekolah dulu kan kamu paling nggak bisa main basket. Pasti kamu nggak bisa ngalena. Pasti jatuh terus. Tapi sekarang udah nggak lagi. Aku udah belajar. Buktinya, aku bisa ngerebut bola dari kamu. Oh gitu. Liatin aja, aku bisa kok ngerebut bola dari kamu. Coba aja. Gue seneng banget bisa sedekat ini sama Dava. Yakin ya, aku rebut ya. Ayo rebut. Tuh kan, kamu tuh dari dulu paling gak bisa ngalahin aku. Sandra, Dava. Iya, Ma. Kita makan dulu ya, sayang. Tapi, Ma, aku mau ngajak Sandra makan di luar nih. Kalau udah berdua aja. Tapi bagus juga deh. Sandra, masih ingat nggak warung dekat sekolahan dulu? Masih. Gimana kalau kita makan di sana? Boleh. Kalau begitu aku ganti baju dulu ya. Oke. Okay. Tadinya aku pikir dia mau bantu aku berdiri. Iya, Mbak. Ini tolong dibungkusin ya. Iya. Sebentar ya, Mbak. Iya. Masih ingat tempat ini nggak? Masih dong. Malam ini kamu pengen apa? Nih, Mbak, mie gorengnya. Oh, kasih ya. Nah, ada yang kosong. Hey, Bu. Bu, biasa dong, Bu. Mie goreng satu ya. Iya, saya mie bakso aja. Sebentar ya, silakan. Ya, duduk. Lumayan. Siapa tuh? Bro, pokoknya untuk ngebuktiin ini semua, kita harus nyulik dia. Kita harus paksa dia untuk ngomong. Iya, lo bener banget. Berarti kita mesti nunggu sampai besok malam. Mereka memiliki seorang. Dia kan anak orang kaya. Kok mau sih dia makan di warung pinggir jalan kayak gini? Kira-kira siapa semua diculik? Masya Allah, itu kan jodoh mimpi gue. Berarti dia mau diculik. Ternyata mimpi gue kenyataan. Ini
ini tanda untuk gue. Itu belum bahaya. Gue harus tahu dia. Tapi gimana caranya? Mana mungkin dia percaya sama gue? Masa-masa paling indah aja. Apa ini bunyi? Bro, handphone tuh bunyi. Mati kok handphone gue, lo kali. Gue? Kagak. Mana sih ini anak, lama bener ah. Yaudah deh, cabut yuk. Iya, mendingan lu gas deh, jangan lo rem. Cepetan nih. Hey, lu gas langsung. Sengaja pinjam HP-nya Yani. Soalnya Intan mau cari kerja tambahan. Ya Allah, Tan. Kenapa jadi lo yang nanggung semuanya sih? Lo tuh masih kelewat muda untuk ngurus semua ini, Tan. Mendingan tuh anak-anak lo masukin aja panti asuhan. Macam ngomong gitu dong. Kalau misalnya nanti Mama miskin, apa Mama tega ninggalin aku panti asuhan? Eh, kok lo begitu sih? Emak nih sayang bener sama lo, Tan. Emak rela gak kawin lagi supaya bisa ngurus lo. Lo gak boleh ngomong kayak begitu. Mak jadi sedih deh. Maafin Intan, Mak. Tapi omongan Mak juga bikin Intan sedih. Walaupun mereka semua bukan anak kandung Intan, tapi Intan sayang banget sama mereka. Jadi sampai kapanpun Intan gak akan pernah taruh mereka panti asuhan. Udah dulu. Halo? Tan? Intan? Intan? Ditutup dong dia. Woi, berhenti! Dia udah gila ya? Siapa yang gila? Coba deh kamu lihat ke belakang. Ada cewek yang lagi ngejar kita tuh. Tunggu, woi! Gue cuma mau ngomong sama lo. Loh, itu siapa? Dia tuh tukang koran yang gila. Masa tadi pagi dia ngelemparin koran sampai kena kepalaku? Sampai sekarang masih sakit lagi. Dan dia bilang kalau dia mimpin aku lagi. Gila kan? Gue udah capek. Berhenti. Udahlah, biarin aja. Gue gak akan lama kok. Yaudah, lo sana pergi. Mau gue pergi apa sama lo? Tapi inget ya, kalau lo sampai kenapa-napa, gue gak urusin. Gue kan cuma mau nolong lo. Susah amat sih. Kalau nggak mau, ya udah, terserah. Kan orang kaya. Ini, itu, ini, itu. Aduh. Ya Allah, Tan.
lu lagi. Enggak. Tadi dia mau nyium gue. Tidur, Tan. Iya, Mak. Dan malam ini juga, dia kena ngadain pas ulang tahunnya, Yan. Wah, bapaknya pasti orang kaya banget nih, Tan. Mau ulang tahun aja dimuat di koran. Dan Yan, ini kesempatan gue untuk kasih tahu dia kalau dia tuh dalam bahaya. Maksudnya, lo mau datang ke pesta ini? Emang lo pake baju pesta ya? Sadar, jangan cuma karena mimpi lo jadi gila kayak gini. Yang datang ke pesta itu semua orang kaya, Tan. Gak level sama kita. Sedangkan kita tuh apa? Kerjaan kita aja loper koran. Tinggal di rumah kumuh. Aduh, Tan, udah deh. Kenapa sih lo pengen banget nolongin orang itu? Yan, semalam gue mimpi kalau gue dicium sama dia. Hah? Jadi cuma karena itu lo pengen banget nolongin dia? Lo pengen dia berterima kasih sama lo, terus nyium lo beneran, gitu? Yan, lo kenapa sih sinis banget? Dengar ya, gue gak pernah ada niat kayak gitu. Lagian gue cuma nolong dia. Apa salahnya? Iya, tapi... Halo? Yani, Intan ademnya lo? Yani, Mak. Dia lagi cemberut, lagi sedih. Cemberut? Kenapa tuh anak? Iya, Mak. Jadi kan dia pengen banget datang ke pesta ulang tahun cowok yang ada dalam mimpinya. Tapi dia nggak punya baju pesta. Apa? Mana-mana tuh anak? Mana Mak mau ngomong sama dia? Cepetan. Ian! Kenapa sih? Aduh! Aduh, Tan. Gue nggak sengaja. Maaf ya. Allah, lamanya. Nih, Mak pengen ngomong sama lo. Iya, Mak. Tan. Lu ini apa-apaan sih? Mak kan sering bilang sama lu. Jauhin orang kaya. Mereka itu jahat. Nah, ini lu ada-ada aja mau datang ke pestanya orang kaya. Lucu. Mak, Intan dokternya cuma mau bilang kok dia dalam bahaya. Dia mau diculik, Mak. Udah deh, Mak gak usah khawatir. Pasti Intan akan jaga diri. Mak, Intan juga benci sama orang kaya. Tapi Intan gak mau lihat mereka disakitin. Iya. Tapi kenapa jadi lo yang repot? Udah deh, Tan. Lo lupain aja. Bukan kewajiban lo juga untuk ngingetin dia. Ngapain sih maksain diri untuk datang ke pesta itu? Udah, gak usah mimpi deh. Tapi, Mak. Udah, Tan. Kali ini Mak gak mau dibantah. Mak bilang lo gak boleh datang ke pesta itu. Titik. Mak! Mak! Ini semua gara-gara lo, tau gak? Ya, Tan, gue gak sengaja. Maaf, maaf. Nih, HP lo. Intan! Duh.
Siapa Bi yang telepon barusan? Ini non, anak saya. Maaf ya non, saya udah lancang pakai telepon itu. Gak apa-apa kali Bi. Lagian aku udah dengar kok semuanya. Dia butuh baju buat ke pesta kan? Emang umur anak Bibi berapa sih? 18 tahun non. Ya kayak non gitu deh. Oh, bentar ya Bi. Aduh. Nih Bi, baju ini udah gak aku pakai lagi. Jadi kalau anak Bibi mau, ambil aja. Aduh. Aduh. Non. Beneran nih Non? Iya. Yeah. Dan aku mau buktiin sama Bibi kalau nggak semua orang kaya itu jahat. Iya Non, iya. Yeah. Iya. Yeah. Makasih ya Non ya. Aduh Non, anak saya pasti seneng Non. Makasih ya Non ya. Iya. Yeah. Makasih Non. Misi Non. Nah ya, ternyata kamu ada di sini. Lepasin! Udah kamu kesapa aku, Kak. Sandra, lepasin, Sandra! Kenapa cemberut aja? Udah nggak usah cemberut. Nih, emak bawain baju buat lo. Nih. Tapi lo inget ya, lo ke pesta itu untuk nolongin orang, bukannya untuk cari cowok kaya. Ngerti? Iya, Mak. Mak, bagus banget. Kamu dapet dari mana? Udah nggak usah banyak nanya. Mau nggak? Iyalah, masa enggak? Yaudah, kita cobain dulu ya. Tips videonya, Mak. Titip. Intan! Intan! Ya, makin murah gitu ya. Lo secara kita orang kaya sih. Oh, nggak masalah. Iya. Apanya ya, mata juga kayaknya bagus banget. Sandra mana ya? Jangan. Ya dong. Tante? Kok jam segini Sandra belum datang juga ya? Iya ya, si Sandra kemana ya? Tapi kamu tenang aja. Tadi dia udah telepon tante, dia bilang katanya dia lagi di jalan. Kamu tunggu aja ya. Ya udah kalau gitu. Jadi kembali kelas. Kembali kelas. Udah gak sabaran ya dia ya, mau ketemu sama Sandra ya. Ma benci banget sama orang kaya. Tapi lihat mereka. Mereka kaya nyenengin banget. Dan punya banyak duit lagi. Dava di mana ya? Aduh, gue harus cepet-cepet kasih tahu dia soal rencana penculikan terhadap dia. Sorry. Nggak sengaja, sorry. Jo, gimana? Rencana kita udah siap belum? Udah siap. Tenang aja. Yaudah, lo ikut gue. Ya, sorry. Suara itu... Pokoknya, untuk ngebuktiin ini semua, kita harus nyulik dia. Mereka ada di sini. Mereka mau nyulik Dava. Makasih. Ya, makasih ya. Oh, rupanya dia di sini ya. Di mana sih? Nah, ya ternyata kamu ada di sini. Lepasin! Udah kamu kesapa aku, Kak. Sandra, lepasin, Sandra.
Ya udah buruan, gua takut kenapa-napa nih sama dia. Ya udah, ayo. Siapa yang nyuruh kalian? Siapa yang nyuruh kalian? Hush! Hah? Pisang? Gua pikir dari tadi mereka nodong gua pakai pistol. Siapa yang nyuruh kalian? Andre? Jojo? Maksud kalian apa sih? Bro, sorry bro. Kita sengaja nyuruh kau kesini untuk tahu isi hati lo sebenarnya. Kebetulan malam ini kan ulang tahun. Isi hati gue. Maksudnya apa sih? Jadi gini, Dav. Gue sama dia kan sahabat dekatnya Sandra. Sebagai sahabat dekat, gue pengen tahu perasaan lo sama Sandra gimana sih? Lo sayang gak sih sama dia? Gue sayang sama Sandra. Itu yang kita mau, Dap. Aduh, sakit gue jadi hilang, Dap. Tapi rasa sayang gue sama Sandra itu sebagai teman. Sakit lagi deh gue, Dap. Ternyata Dava cuma nganggap gue sebagai teman.
Dengan gue pergi deh. Sebelum dia tahu gue di sini. Sekarang Sandra di mana? Gue yakin kalau Sandra tahu kalian nyulik gue. Ngaku, Sandra di mana? Maafin aku, Dev. Tapi ini semua idenya Jojo sama Andri. Padahal aku udah ngalangin dia biar jangan keterlaluan. Tapi mereka tetap gak mau dengerin aku. Gak apa-apa kok. Aku gak marah kok sama kamu. Lagian kamu adalah orang yang spesial buat aku. Dan aku akan ngelakuin apapun buat kamu. Dev. Gue minta maaf ya. Gue juga ya. Ide gue emang gila. Tapi tadi lo juga sempat ketakutan juga kan? Iya, yeah. Tadi gue liat muka lo takut banget, sumpah Dev. Ah, resu. Ah, sini. Angkat tangan. Harta atau nyawa? Ampun bang. Dompet lo mana? Pasti penculiknya. Lu jangan macam-macam ya sama gua, kalau enggak gua tembak lu. Mana lu kalian? Hah? Mana jam tangan kalian? Ayo buruan, lama banget sih, gua tembak lu. Jangan! Aduh.